Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Salam subuh penuh barakah daripada bumi Madinah Al-Munawarah. Pada pagi ini saya bersama dengan para jemaah wanita semua sekali. Jemaah wanita Andalusia, pagi ini kita akan masuk ke dalam raudah untuk permit daripada muasasah. Di para jemaah wanita dapat permit melalui muasasah satu kali dan satu kali melalui itmarna yang dibohor dalam handphone masing-masing. So dua kali raudah lah, insyaAllah boleh dapat baik jemaah wanita maupun lelaki. Jadi cumanya masa yang diberikan oleh muasasah adalah selepas subuh ni, ngam-ngam lepas subuh. Jadi kita menyaksikan baru jemaah-jemaah keluar daripada solat fardu subuh dan terus berkumpul, dan kita terus menuju ke pintu 29 untuk masuk ke dalam raudah bagi wanita dengan permit muasasah. Jadi beginilah tuan-tuan, suasana terkini daripada bumi Madinah Al-Munawarah. Pintu utama, pintu 21 bagi jemaah lelaki. Kalau dilihat dari sudut suasana semasa, lebih kurang sama lah kan, seperti mana sebelum-sebelum ini. Bahkan suasana yang terkini yang kita lihat ini seolah-olah seperti sebelum COVID lah, dengan ramainya manusia datang ke bumi Nabi ini untuk berziarah. Dah tak ada lah penjarakan sosial apa semua, tak ada. Emas pun banyak lah, tak pakai lah. Kita menghampiri pintu 25 untuk wanita. Kalau ikutkan mesti lepas pintu 25 ni akses masuk ke raudah. Ni lah, belah sini ya, yang ada nampak warna putih ni. Ini mesti lepas 1443 Hijrah. Wanita kena beratur belah sini untuk akses masuk ke raudah. Tapi muslim ini ditukar pula ke pintu 29, bermakna sebelah sana lah kan? So kita lalu terus je. Dan masih lagi kekal pintu Masjid An-Nabawi 2 angka dan juga gate 3 angka. Jadi pintu 25 untuk wanita boleh diakses melalui gate 338. Dulu gate dan juga pintu masjid sama nombor 25-25. Saya pun tak faham kenapa ditukar akan setting ini. Jadi gate 3 angka, pintu Masjid Nabawi 2 angka. Mm.
So ni adalah entrance untuk wanita saja. So ada dua side lah, satu belah sini, satu lagi di pintu 29 sebelah sana. Untuk Andalusia yang duduk di hotel 5 bintang Raudah Royal, kita berhampiran sikit lah dengan tempat wanita akses. Kita sebab kita bahagian tengah. Tidaklah seperti dulu-dulu kan, sebelum COVID. Andalusia mengambil Mawadah Al-Waha hujung sana. Nak masuk Raudah hujung sini. Jadi jauh lah jalan, kesian jemaah. Tapi ini okey juga lah, bahagian separuh ni boleh, tak salah ya. Baik wanita maupun lelaki ya. Jadi agak dekat lah ya, insyaAllah. Jadi untuk wanita yang mana diberikan permit oleh muassasah masuk ke dalam Raudah, standby pada waktu yang telah ditetapkan dan siap berwuduk serta berdoa lah, mudah-mudahan dipermudahkan masuk ke dalam Raudah. Sebab macam permit lazimnya benarnya sama je. Diberikan satu permit kepada semua para jemaah, dia bagi kertas tebal gitu. Nama-nama semua jemaah tertera dalam senarai tu. Tapi taklah harap cek sangat. Kan? Jadi ini salah satu inisiatif oleh pihak Andalusia dan juga muassasah. Jika sekiranya tak dapat nak di mohon permit melalui Itmar 6 handphone masing-masing, setidak-tidaknya satu kali Raudah mesti dapat. Nah gitu. Sama juga umrah kan, setidak-tidak satu kali umrah mesti dapat. Dapat lebih alhamdulillah kan. Muassasah pun bagi permit, sendiri pun mohon permit. Lepas permit sendiri, sebab satu orang satu kali je kan dalam tempoh sebulan untuk masuk Raudah. Tak ada kali yang kedua. Jadi satu bulan satu kali aja masuk Raudah. Jadi permit yang diberi muassasah memang terbaik. Kita memang mengharapkan muassasah bagi permit. Yang kedua, mohon daripada Itmarna sendiri. Sebab lepas mohon tu tak boleh lagi mohon untuk masuk ke dalam Raudah selama lebih sebulan. Kita 5 hari ya kat Madinah ni. Jadi alhamdulillah jemaah wanita maupun lelaki boleh masuk ke dalam Raudah sebanyak 2 kali ya. Tolak yang uzur lah, kalau dah uzur nak kata apa kan. Tapi kalau tak uzur, 2 kali dapat masuk Raudah insyaAllah. Okey, kapan lagi? Ya, itu grup kita jemaah-jemaah daripada Hotel Ekonomi dah standby ya. Alhamdulillah. Okey, boleh bantu belah sini ya. Mengadap saya. Kan. Okey. Buatlah 5 baris ke kan. Okey. Allah. InsyaAllah kita pergi ustazah standby lah. So pintu 29 eh. Dia sebelah sini side 25 belah sana, belah sini 29. Okey, alhamdulillah. Ustazah Hamidah yang akan escort aja-aja sekalian untuk masuk ke dalam Raudah. Jadi boleh ikut belakang grup ni ya. Okey, yalah. Boleh. Bismillah. So saya sampai sini ya. Okey, baik. Terima kasih semua. Baik, selamat. Banyakkan selawat insya-Allah dan doa dipermudahkan dapat masuk Raudah. Insya-Allah, amin. Ya, so kita kat sini jelah. Laki tak boleh masuk. Last untuk perempuan aja. Inilah rupanya kan, para wanita memasuki Raudah. Yalah. Me.
Okey, eh. Dan ada yang berbaki di bahagian belakang sekali. Ya, eh? InsyaAllah. Boleh ke? Yang belakang grup, ya? Ya. Okey, alhamdulillah selesai. Kita escort para jemaah wanita untuk masuk ke dalam Raudah dan kita pun baliklah semula ke hotel. Nun jauh di sana adalah Jabal Uhud. Kan? Kelihatan matahari yang sedang terbit di bumi Madinah Al-Munawarah. Jadi saya doakan tuan-tuan agar Allah Ta'ala berikan rezeki dan juga kesempatan untuk hadir di bumi Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah, ya, amin ya rabbal alamin. Insyaallah nantikan video saya seterusnya. Jumpa lagi. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.